warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19 Channelnya Tani Pemula Sahabat ya Alhamdulillah sahabat di kesempatan hari ini saya masih bisa beraktivitas Seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya sahabat Dan salam sukses, salam semangat selalu Serta salam sehat buat semuanya dimanapun berada Amin ya robbal alamin Nah sahabat Kali ini saya akan berbagi konten ya biasa dalam aktivitas eh, saya ya dan kali ini saya akan membahas mengenai cara eh, penjarangan, boleh dibilang penjarangan, tetapi ini ada masih bagian daripada perawatan sahabat ya. Nah penjarangan dilakukan biasanya itu karena sudah berdesakan sahabat ya, tetapi kadang-kadang suka salah juga. Eh, melihat eh, batang yang sudah menguning kadang-kadang main potong saja tetapi bagi saya itu eh, bukan asal potong saja tetapi tetap diperhatikan sahabat ya nah kita bahas saja dalam videonya eh, dan di dalam cuplikannya sahabat ya nanti kita review dan silahkan bareng-bareng sahabat semua juga ya eh, kalau memang ada masukan tulis di layanan komentar sahabat ya dan kita bisa sharing bareng-bareng Oke sahabat, mohon maaf nih Masih pada kotor Biasa lagi aktivitas eh, perawatan juga saya ya Oke, kita langsung saja ke cuplikan videonya Nah sahabat ini kita akan eh, melihat Rumpun-rumpun yang mungkin Tadi saya sempat eh, singgung Bahwa ini yang disebut sudah menguning, menguning. Ini karena sudah tua, sahabat ya, sudah tua dan sudah timbul tunas yang baru. Ini juga sama tuh, tapi ada beberapa yang sudah mati. Nah, kalau untuk penjarangan kita bukan melihat dari kuning atau dari daun-daunnya yang sudah tua ini, bukan ya. Tetapi untuk penjarangan kita analisa dulu di bagian eh, sekitar rumpun ya ini misalkan rumpun ini sudah berdesakan apa tidak ya di rumpun ini di dalamnya nah ini do, berdesakan enggak gitu kan kalau memang sudah berdesakan bisa kita lakukan penjarangan ya dengan memotong batang yang sudah tua seperti ini ini e, sebenarnya ini mengalaskan dulu yang tua biasanya kalau ini sudah rapat ya tapi kalau kita lihat di dalamnya ini masih ada ruang gitu ya nggak begitu krodit kita jangan main potong aja sahabat ya kalau memang tidak perlu jangan dipotong nih ini masih luas dan ke sini juga masih bisa e, tumbuh ke sini ya tuh kelilingnya dan ini juga masih luas ke samping antara jarak yang itu dan ini itu masih ada space ya. Masih ada space. Dan di dalam juga kalau kita lihat itu masih ada ruang ya, ada ruang. Jadi nggak begitu krodit atau berdesakan ya. Nih, sahabatnya. Tuh bisa dilihat. Ini masih ada ruang. Adapun kalau kita melihat posisi seperti ini, ini jaraknya juga jarak tanam dari sini, dari rumpun ini ke rumpun sana itu kan jauh, jadi masih bisa melebar kecuali dia tumbuh ke dalam juga, kita pastikan di dalamnya, nah di dalam itu masih ada ruang, sahabat ya, ada ruang, masih ada ruang, jadi nggak begitu berdesakan, jadi jatuhnya kalau posisi seperti ini. Jangan kita lakukan penjarangan, ya. Jangan ini pengalaman saya sebagai pemula, tapi balik lagi ke sahabat karena beda orang, beda cara, ya. Nah, ini biarkan saja, ini karena masih membantu proses produksi terhadap buah untuk fotosintesis, ya. Dan ini nanti dengan sendirinya akan tua, kecuali kita, kalaupun memang untuk merapihkan kita lihat posisi yang sudah tua Nah di sini nih. nih nih yang sudah tua begini boleh kita potong sahabat ya caranya kita potong karena kan nih eh, untuk apa namanya mempermudah juga dalam perawatan sahabat ya untuk merapihkan kita potong dari sini. Nih, boleh ini karena sudah tua tuh terpotong hmm. jadi kalau yang ini tuh tuh ini udah tua udah kering kita kering biarin untuk pupuk nah, kita lakukan biasa nah, ini kan mudah kalau udah dipotong itu dalam penyiangannya mudah tempat ya tuh. nih jadi enaknya kalau e, masih di dalamnya ada ruang, kita tidak perlu penjarangan atau pruning batang yang masih produktif. Walaupun tua ya, dan itu masih produktif. Oke, kita contohkan lagi yang ini nih. Nah, kebetulan itu kapulaga hibrida ya, dan yang ini e, lokal. Nah, ini juga kalau kita lihat banyak yang tua. Tapi kita lihat di dalamnya. Nah, di dalamnya ini... Eh, nggak begitu apa namanya begitu berdesakan masih bisa nah kecuali nanti kalau di sini posisi rapot ke sini bolehlah ini nih yang kayak begini tuh rempet potong karena ini akan mempersulit tetapi karena ini lahannya miring jadi pasti dia berjalan ke sini dan masih mudah ya jadi kita nggak perlu potong nggak perlu potong ini lagi berbunga ada juga yang sudah berbuah jadi, lagi produktif ya. Nah, ini juga tuh nggak ada juga. Kalau yang tua, kali ini nih, yang tua-tua begini tuh copot dengan sendirinya. Ini karena sudah busuk, di dalamnya sudah kering, dan ini ada pun yang masih ini, kita potong saja ya. Kita potong, kita potong saja ya. Tuh, potong aja gini biarpun ya, berbunga apa apa berbunga ini karena ada tunas tunas baru nih sini jadi produktif ya ini masih produktif nah itu ada ada yang sudah tua nih boleh nih kalau yang ini nah ini nih ya petang yang ini sudah tua nih tuh kan beda sahabat ya beda ini kita boleh potong tuh ini kan udah kering, udah tua, nih, jadi ini boleh kita potong kan, namanya udah tua kan, ini mah udah nggak produktif, jadi udah udah jadi buat pupuk aja, buat kumus di sampingnya ya. Nah, nih. biarin aja gletakin sini, Misal tidak menutup bagian daripada rumput. Di dalamnya masih banyak tempat ya, ruang masih cukup lah nggak krodit kita cek sekelilingnya juga ini nggak krodit krodit amat ya nggak krodit masih ada ruang tuh jadi kita nggak perlu melakukan penjarangan nih ada juga nih nah ini tua nih sahabat nih boleh nih dipangkas ya nih ini nah, ini sudah tua tuh tuh kalau yang udah tua ini boleh dipotong hmm, kita lakukan pemotongan jadi ini boleh potong buat ya untuk pupuknya di sini nah, ini kita kan masih enak ya untuk melakukan eh, perawatannya masih ada ruang gitu ya jadi nggak perlu penjarangan nih ini yang tua-tua aja kayak gini nih, ya nih berarti udah tiga saya dalam serumpun ini potong karena ini kadang banyak semut sahabat ya kalau nggak dipotong makanya kalau nggak banyak semut mah dan tidak menutup kumpul eh, itu apa apa sih nggak dipotong nih, begini ya ini yang lokal ya sahabat, ini juga nih, loh, kadang-kadang kalau kita main buru-buru potong itu merusak sebenarnya. Jadi produktif kita potong itu akan mempengaruhi ya, ini juga lokal sahabat, ya kalau juga ada hibrida ke sana ke atas. Saya lagi proses perawatan ya sahabat. Jadi sekalian bikin konten. Ini yang ini hibrida, sahabat ya. Oke, sahabat ya. Mungkin itu saja, sahabat ya. Yang bisa saya share dalam video ini ya. Ini hanya sharing dan berbagi bahwa melakukan penjarangan itu jangan sampai salah arti ya. Penjarangan dilakukan kalau eh, posisi sudah berdesakan, sudah rapat. Jadi kalau sudah tua biarin aja kalau memang di dalamnya masih uh, produktif dan masih ada ruang gitu tunggu sampai busuk ya Oke sahabat mungkin itu saja ya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya terima kasih sudah menonton videonya dan uh, salam sukses salam semangat selalu serta salam sehat buat semuanya terutama para subscriber saya yang sudah mendukung dan selalu mensupport channel saya sehingga saya masih bisa berbagi e, dalam e, bagian aktivitas saya sehari-hari biasalah urusan tani pemula sahabat ya yang belum subscribe silahkan subscribe agar saya semakin semangat dalam berbagi konten dan mudah-mudahan kedepannya konten-konten saya lebih bermanfaat dan ada inspirasi buat sahabat-sahabat semua nah, oke okay. Salam sahabat Kapulaga Nusantara, salam rempah Nusantara, salam petani Indonesia, salam petani cerdas, salam petani pemula, salam petani 19, sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.